pulang kembali ke Mekah, begitu sampai ya, akhirnya mereka berdua menyampaikan berita hasil dari kepergiannya itu. Ya masyarakat Quraisy, qad ji'natu bi fasli ma bainakum wa bain Muhammad. Wahai penduduk Quraisy, sungguh kami telah datang kepada kalian dengan membawa satu berita yang dapat memutuskan apakah Muhammad itu seorang rasul atau bukan. Sungguh para pendeta Yahudi telah memerintahkan kami untuk tes dia, menanyakan tiga perkara. Ya, kalau dia bisa jawab, maka dia bukan seorang nabi. Kalau dia tidak bisa jawab, dia hanyalah seorang pendusta yang mengaku jadi nabi. Eh, akhirnya mereka pun mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, ya Muhammad, akhirna an fidyatin dhahabu fi dhahril awal qad kanat lahum qissatun ajabun. Wahai Muhammad, kabarkan kepada kami tentang pemuda-pemuda yang pernah keluar di zaman dulu. Apa berita tentang mereka yang kamu tahu? Karena berita tentang mereka adalah berita yang sangat menakjubkan. Yang kedua, ya, kabarkan kepada kami tentang seorang lelaki yang dia berkelana mengelilingi dunia sampai menuju timur dunia dan baratnya. Jadi ketiga, kabarkan kepada kami tentang hakikat roh itu apa. Persis seperti yang dipesankan oleh Ahbar Yahud, para ulama Yahudi tadi. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW menjawab, ukhbirukum bima sa'altum anhu ghadan wa lam yastathni. Kata Nabi SAW, baik, aku akan kabarkan kepada kalian apa yang kalian tanyakan tadi. Jawabannya besok. Besok ya. Karena apa? Biasanya Jibril akan turun. Tapi Rasulullah SAW lupa, tidak mengucapkan insya Allah. Ini menunjukkan dia juga seorang manusia, mengalami lupa, ya kan? Nah, beliau lam yastathni, tidak mengucapkan istisna. Maksudnya istisna itu apa? Ucapan insya Allah. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. Sama seperti Nabi Sulaiman, ya, yang bersumpah akan mendatangi istri-istrinya yang akan melahirkan para mujahid, tapi dia lupa mengucapkan insya Allah. Hadza siratun mustaqim.